Kembali lagi di channel Aku Jadi Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara mempercepat akses Wi-Fi. Pastikan klik tombol subscribe dan like untuk dapatkan informasi dari channel ini. Penting sekali untuk memahami cara memperkuat sinyal Wi-Fi. Sebab, berjuang dengan sinyal Wi-Fi yang buruk terkadang membuat kewalahan. Meskipun jangkauan router terus meningkat, ada banyak kendala yang membatasi sinyal Wi-Fi. Oleh karena itu, mengetahui cara memperkuat sinyal Wi-Fi adalah kunci untuk kekacauan ini. Penyebab sinyal Wi-Fi dapat memburuk. Banyak alasan kenapa sinyal Wi-Fi di rumah atau kantor kita menjadi buruk. Sehebat apapun jangkauan dan kekuatan jaringan nirkabel, peralatan ini memiliki keterbatasan yang signifikan karena cara kerjanya. Sebelum mencari tahu cara memperkuat sinyal Wi-Fi, ketahui bahwa semua sinyal termasuk sinyal Wi-Fi dan jaringan nirkabel, menggunakan transmisi frekuensi radio. Sepertinya halnya radio mobil atau rumah dan televisi over the air. Oleh karena itu, sinyal Wi-Fi ini dapat mengalami semua keterbatasan yang sama, yang biasanya ditemukan dengan jenis sinyal radio lainnya. Sederhananya, sinyal Wi-Fi di rumah atau di kantor mungkin tidak memiliki kekuatan atau jangkauan yang tepat karena masalah yang sama. Ada cara memperkuat sinyal Wi-Fi yang sederhana dan gratis untuk dilakukan. Nah, cobalah beberapa cara memperkuat sinyal Wi-Fi berikut ini. Beberapa tips ini masih bisa dilakukan sendiri di rumah, lho. Cara memperkuat sinyal Wi-Fi. Pada akhirnya, mungkin sulit menentukan penyebab pasti dari kekuatan atau jangkauan sinyal Wi-Fi yang buruk. Cobalah beberapa cara memperkuat sinyal Wi-Fi berikut ini, sebelum beralih membeli router Wi-Fi yang baru. 1. Memindahkan router. Memindahkan router adalah cara memperkuat sinyal Wi-Fi yang paling mudah dilakukan. Dinding, lemari, bahkan rak buku berpotensi meredam sinyal Wi-Fi. Memindahkan router secara fisik dapat menjadi cara memperkuat sinyal Wi-Fi dengan hasil nyoto. Tempat yang sempurna tergantung pada rumah. Akan tetapi, mencoba untuk tidak menyembunyikan router adalah cara memperkuat sinyal Wi-Fi yang dapat dilakukan. 2. Gunakan Home Made Wi-Fi Extender. Tentu saja cara memperkuat sinyal Wi-Fi ini bukan metode yang mudah. Kalian dapat mengatur sedikit jangkauan sinyal Wi-Fi di router dengan metode di menggunakan hal-hal seperti aluminium foil. Jangan khawatir tidak bisa melakukannya, yo. Ada banyak cara memperkuat sinyal Wi-Fi yang tersedia di YouTube dan dapat dicoba oleh beberapa orang yang mengalami masalah serupa. 3. Periksa peralatan yang menyebabkan gangguan. Pasti tidak menyangka jika mengecek peralatan elektrik di rumah dapat menjadi salah satu cara memperkuat sinyal Wi-Fi. Karena jaringan Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data, ada kemungkinan sinyal Wi-Fi menjadi lemah karena gangguan dari peralatan yang mengirim sinyal radio. Beberapa alat tersebut misalnya microwave, wireless audio equipment, wireless cameras dan beberapa satellite receivers. Jadi, jangan lupakan peralatan ini saat mencari cara memperkuat sinyal Wi-Fi. 4. Install Dual. Firmware adalah sejenis perangkat lunak yang dirancang membantu membuat perangkat keras berfungsi dengan baik yang sudah diinstal sebelumnya. Namun, beberapa router Wi-Fi mampu menjalankan firmware pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuannya. Mungkin yang terbaik dari ini disebut Dual dan menjadi cara memperkuat sinyal Wi-Fi yang patut dicoba. 5. Kurangi jumlah perangkat yang menggunakan bandwidth. Cara memperkuat sinyal Wi-Fi selanjutnya, mencari alat atau kegiatan yang memakan sumber bandwidth yang signifikan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain game online, Netflix, Spotify, video chat, torrent, file sharing dan menggunakan aplikasi cloud computing. Sekian video kali ini, pastikan sudah klik subscribe.